Di aplikasi PBrowser kalian bisa main game secara gratis. Ada puluhan aplikasi yang bisa kalian mainkan tanpa harus menginstal aplikasinya. Caranya bagaimana? Kalian bisa masuk di website resmi Pichan Mall dulu, teman-teman. Kita klik saja di bagian atas, kita ganti dengan website resminya https kayak gini. www.pichanmall. com. Oke, lalu kalian masuk. Oke, ini adalah tampilan Pichan Mall ya, teman-teman. Kalian bisa pilih bagian menu permainan di bagian atas paling kanan ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan game. Di sini ada 41 game kalau nggak salah. Kalian bisa mainkan. Saya contohkan, saya pilih Real Boxing ini, teman-teman ya. Oke, loadingnya sudah selesai, agak sedikit lemot ya teman-teman, kurang lebih 1 menitan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja, di sini ada petunjuk cara mainnya, dan teman-teman di sini bisa klik tonjok, kemudian ini tangan kanan, kiri, dan pukul ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa tonjokkan aja yang ini ya, karena teman-teman pakai iron piece tadi ya, saya tadi coba pakai iron piece. Kalian bisa klik seperti ini, bisa tonjokkan di sini ya. Nah, ini sangat asik sekali ya teman-teman. Nah, kalah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Main game yang lainnya coba ya, kita coba. Dan ini sangat worth it teman-teman ya, nggak harus mendownload aplikasi di Playstore-nya. Jadi kalian yang hobi main game, silahkan buka aplikasi PBrowser dan masuk ke website Pichan Mall-nya. Kayak gitu. Nah, oke, jadi di sini ada pilihan juga ya. Di sini kalian bisa main juga Agent Gumen, Area Soul, kemudian Bullet Fury ya, kemudian banyak sekali. Nah, kalian bisa pilih aja sesuka game kalian teman-teman. Bisa klik saja di bagian play ya. Ada Area Soul ya, ini mantap ya. Ada Bullet Fury yang suka menembak ya. Ada Warzone ya. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Ini sangat worth it teman-teman. Nah, jadi banyak manfaat dari aplikasi PBrowser-nya ini teman-teman. Terserah kalian mau pilih game yang mana. Di sini menurut saya sangat bagus. Kita coba African Bike ini ya, African Bike. Nah, kayak gini seperti tadi, kita klik play aja. Ini contoh ya teman-teman, kalian bisa pilih game sesuka kalian. Ini gratis tanpa kalian berbayar ya. Syaratnya kalian download aja aplikasi PBrowser dan masuk di website Pichan Mall-nya. Lalu kalian pilih di menu permainan. Kayak gitu, sangat mudah. Nah, ini sedang loading ya teman-teman, African Bike ya. Kita coba, kita lihat ya seperti apa gamenya, bagus atau tidak gitu. Oke, loadingnya cukup lumayan agak cepat ya. Oke, nah, seperti ini kawan-kawan. Kita klik play aja. Nah, kita klik sesuai petunjuk. Nah, ternyata PBrowser ini banyak sekali kegunaannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa pilih sesuai kalian, bisa pakai tangan atau digoyangkan handphonenya. Kalau yang bagian ini digoyangkan handphonenya untuk kanan kirinya, kalau yang ini pakai manual, pakai tangan, dan ini juga ya teman-teman. Kita coba pilih yang tengah, kita klik play. Nah, ini pakai tangan kanan kiri ya untuk membelokkannya ya. Nah, jadi ini mantap sekali teman-teman yang suka main game ya. Nah, seperti ini ya, ini untuk balapan motornya ya. Nah, jatuh. Oke, jadi itu teman-teman ya, untuk aplikasi PBrowser-nya ini sangat mantap. Ada tambahan game-gamenya di situs resmi Pichan Mall itu. Keren ya. Wah, pecah lagi. Ini ngebut sekali ya. Kalian bisa main game ya sesuka kalian. Karena saya kurang ahli, belum ahli dalam game ini teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman seputar review dari aplikasi PBrowser di website resmi Pichan Mall-nya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.